Pagi teman, kita mengikuti kembali perkembangan dari anaknya Tawan Nasi Pahit ini teman. Coba kita lihat ya. Sekarang ini perkembangannya masih belum begitu jauh berbeda dengan yang kemarin. Yang di atas itu lingkaran kuningnya sedikit agak lebih tua lagi teman daripada yang kemarin. Ini induknya lagi mengumpulkan makanan untuk diberikan pada anaknya. Nah, sekarang dia memberikannya ke yang masih berupa larva itu, teman. Sedangkan yang di bawah itu warna putihnya semakin kental di titik tengahnya itu teman, di lingkaran tengah, sedangkan yang di pinggir-pinggirnya itu warna putihnya agak transparan. Ini induknya lagi asik memberikan asupan makanan kepada anaknya yang di atas teman. Yang di bawah juga cuma dia pantau. Sepertinya sudah selesai dia memberikan makanannya. Oh, masih belum. Dia masih belum masih berusaha untuk melihat lagi. Oke teman, seperti ini dulu ya. Besok kita lanjut lagi untuk melihat perkembangan proses selanjutnya dari anaknya Tawan Nasi Pahit ini. Sampai jumpa, ketemu besok lagi ya teman.